melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan 6. Membuatkan terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 4 September 2023 oleh Alimin Rimutjono, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Tampauli Mahfud, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Muhammad Ramdes, Sarjana Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dan jemaah para Hakim Anggota, dibantu Muratno SMH Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri penasihat tim penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa serta tim penasihat hukum. Jadi itu putusannya, atas putusan ini baik pihak terdakwa maupun penuntut umum dapat berpikir-pikir menerima maupun mengajukan upaya banding. Ya, kami mau berunding dulu majelis sebentar, ya. Kasih kesempatan kami untuk memperunding dengan ya, belum ditutup sidangnya yang mulia. Baik, silakan. Saudara, silakan ditanya. Ya, saudara punya hak pikir-pikir, banding maupun ataupun menerima. Setelah saudara konsultasi yang nasihat hukum saudara mau sampaikan apa? Saya mau banding yang mulia. Baik. DPU pikir-pikir. Baik. Ya. Silakan dengan prosedur ya. Baik. Dengan demikian perkara saudara terdakwa Sin Lukas Sotua Pangdian Beban Torua Adas Sin dinyatakan ditutup. Masuk.